Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama Info Anda Channel. Di sini saya akan membongkar ya satu unit sepeda motor Vario 125 LED guys. Ini penyakitnya ngobos atau sulit untuk dihidupkan karena apa? Sering kehabisan oli guys ya. Makanya ini saya bongkar dan rencananya nanti saya akan ganti shaker dan juga ring shakernya. Juga tidak lupa nanti kita colter atau kita oversize ya untuk boringnya biar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi sebelum kita memasang nanti juga kita harus mengecek ya kondisi katupnya ya. Katup harus kita sekur ulang agar kompresinya nanti bisa padat lagi guys ya. Ini hasilnya guys, borengnya sudah selesai kita colter ya. Ini nanti kita pasangkan dengan ring dan shaker yang baru. Kemudian jangan lupa ya, kita papas atau kita kepras untuk permukaan boringnya ya, karena itu juga menyebabkan nanti kebocoran ya. Ketika tidak rata ya, itu nanti akan menyebabkan air bisa masuk ke dalam ruang bakar yang akhirnya nanti menyebabkan air tersebut akan bisa cepat berkurang ya untuk volume airnya. Makanya harus kita scrub pakai amplas ya ukuran 240 sama pakai tataan kaca ya. Oke. Sobat semuanya ya, untuk para subscriber di channel Info Anda, ini bersama bengkel saya ya, ini bengkel Paino Motor Jaya ini ya, ini kita mulai merangkai ya untuk pemasangan piston juga silindernya. Juga tidak lupa ya, kita kasih perkat atau pakai ini, pakai lem khusus ya, lemnya lem perpak ya kita pakainya. Jadi untuk mencegah kebocoran kita jangan lupa pakai lem ya. Kemudian kita kencangkan seluruh baut pengikatnya ya, jangan lupa kita kasih lem juga ya untuk pemasangan water pump ya atau pompa airnya ya. Oke, guys, kita simak saja ya untuk videonya. Ini pemasangan water pump ya, kita tepatkan karena itu ada istilahnya spi ya, kita masukkan jangan kita paksa. Karena itu harus kita sesuaikan ya posisi pinnya itu masuk ya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Info Anda Channel ya. Ini hasil dari keseluruhan dari pembongkaran tadi, dan ini adalah hasil motornya ya. Di sini kelihatan untuk knalpot sudah tidak berasap lagi guys ya, dan tarikannya juga sudah normal. Begitu, demikian untuk sobat-sobat semuanya Info Anda Channel. Jangan lupa dikasih komentar, like, subscribe ya.